Berikut ini cara untuk menyambungkan mouse Bluetooth ke MacBook. Di sini saya pakai mouse Bluetooth dari Logitech. Seperti ini. Kalau yang ini dia ada dua mode, pakai receiver, pakai Bluetooth. Jadi di sini untuk mengubah modenya. Nah, ini mode pertama di receiver, kedua pakai Bluetooth. Nah, untuk di MacBook-nya kalian kalau mau menyambungkan di sini, buka pengaturan sistem, pilih yang namanya Bluetooth. Pastikan Bluetooth-nya sudah aktif. Kemudian ada di bawahnya ada perangkat terdekat. Kalau tidak muncul, kalian tekan lama tombol untuk beralih ini supaya kedipnya lebih cepat. Itu artinya dia sudah dalam mode pairing atau mode menyambungkan seperti ini. Tekan lama. Nah, tekan lama. Nah, kedipnya sudah cepat. Lalu dia akan terdeteksi di sini. Nah, pilih hubungkan. Ini seharusnya saya pilih yang bawah karena yang atas ini sebelum yang di reset. Biasanya kalau gagal ada notifikasi. Pilih hubungkan. Nah, ini sudah terhubung dan bisa kita pakai seperti ini. Jadi seperti itu cara menghubungkan, sangat mudah, silakan dicoba.